Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Diduga korsleting listrik, sejumlah ruangan asrama putri Pondok Pesantren di Pringsewu, Lampung terbakar. Kebakaran membuat panik para santri dan santriwati. Pondok kebakaran, dibutuhkan tenaganya. Api dengan cepat membesar membakar Pondok Pesantren Mandidatul Ilmi di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Rabu malam. Kebakaran melanda sejumlah ruangan mulai dari ruang santri putri hingga ke dapur sempat terekam video amatir. Kebakaran ini juga sempat membuat panik para santri dan santriwati. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran yang cepat datang langsung berupaya memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran ini dipicu dari salah satu kamar santriwati. Sepertinya dari arus pendek. Ceritanya sumber air, Mas. Sumber air. Memang seyogyanya seperti ini, sekaligus imbauan, sekaligus sumbangan. Seperti misalkan pelayanan publik, fasilitas kesehatan, fasilitas umum yang lainnya, seyogyanya memiliki hidran tersendiri memang. Api baru berhasil padam sekitar 2 jam kemudian. Polisi telah mengamankan lokasi untuk melakukan olah TKP menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar melaporkan.